SMP Negeri 3 Palopo ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan mutu pendidikan yang dilaksanakan secara online melalui platform Zoom Direktorat Kepala Sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan, dan Guru Bimbingan Konseling. Sebanyak 5 sekolah penggerak dari jenjang SD dan SMP Angkatan 3 tahun 2023 gelombang 1 turut serta dalam kegiatan. Untuk Kota Palopo sendiri terdapat 3 sekolah tingkat SMP dan 2 SD yang turut serta. Pelatihan sendiri rencananya bakal berlangsung selama kurang lebih 5 pekan, yang dimulai tanggal 22 Mei hingga 24 Juni 2023. Kegiatan ini dilakukan secara daring melalui media Zoom Meeting dan saluran YouTube KSPS serta tenaga pendidik Kemdikbudristek. Pelatihan ini juga bertujuan memperkuat komite pembelajaran di sekolah-sekolah penggerak dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan agar para peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan fungsi komite pembelajaran serta strategi untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kepala SMP Negeri 3 Haji Basri mengungkapkan rasa bangga karena SMP Negeri 3 Palopo lolos dalam program sekolah penggerak Angkatan 3 tahun ini. Ya, alhamdulillah SMP Negeri 3 Palopo lolos dalam sekolah penggerak tahun ini yang merupakan program pemerintah. Adapun proses kelulusan ini tentu melalui proses yang cukup lama. Sejak tahun 2022, saya sebagai kepala SMP Negeri 3 Palopo ikut tes dalam sekolah penggerak, alhamdulillah lolos. Adapun tes yang dilakukan adalah ada tes esai, ada tes praktek, ada tes wawancara. Alhamdulillah keluar pengumuman SMP Negeri 3 Palopo lulus. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.